Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Beliau merupakan sosok yang memiliki keistimewaan dan karomah, sehingga dirinya dikenal banyak orang. Dikisahkan pada saat itu masyarakat Bululawang Malang ingin mendirikan masjid di daerahnya. Warga akhirnya melakukan musyawarah untuk memutuskan langkah terbaik dalam mendirikan masjid tersebut. Namun, ada satu hal yang sangat penting bagi warga. Sebelum masjid didirikan harus ada yang silaturahmi kepada Mbah Abdul Hamid Pasuruan guna meminta doa dan menentukan arah kiblat. Maka berangkatlah tokoh warga untuk sowan kepada Mbah Hamid setelah sampai di rumah Mbah Hamid. Setelah sampai di kediaman Mbah Hamid, terjadilah dialog yang penuh hikmah. Ini Kiai, insya Allah masyarakat di Bululawang mau mendirikan masjid. Sudilah kiranya Kiai Hamid datang untuk menentukan arah kiblatnya. Insya Allah, tapi di sana sudah ada wali besar, kamu datang ke beliau saja, daripada jauh-jauh ke sini, jawab Mbah Hamid. Siapa wali agung itu Kiai? Kiai Muhsin namanya, dicari nanti. Jika sudah ketemu orangnya Kiai Hamid yang menyuruhnya untuk berdoa sekalian menentukan arah kiblat, jawab Mbah Hamid. Mendengar penjelasan Kiai Hamid ini, para tokoh warga kemudian meminta izin undur diri. Sesuai petunjuk Mbah Hamid, walau dengan rasa penuh penasaran, para anggota kemudian berbagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin di daerah Bululawang. Berhari-hari warga mencari informasi tentang Kiai Muhsin, hingga akhirnya salah satu warga yang menemukan posisinya. Pak, tahu rumahnya Kiai Muhsin? Tanya warga. Kalau Kiai Muhsin tidak ada, tapi kalau Muhsin yang menjual tempe ada orangnya, jawab warga desa sambil menunjuk posisi Muhsin berada. Terima kasih Pak. Singkat cerita, akhirnya tokoh warga mendatangi sosok Kiai Muhsin yang sedang menjual tempe. Assalamualaikum Kiai Muhsin. Waalaikumsalam. Jangan panggil saya Kiai, saya ini penjual tempe, jawab Kiai. Begini Kiai, panjenengan pergilah baca doa dan segera tentukan arah kiblat atas masjid yang dibangun warga kami, kata tokoh warga. Saya sudah menjelaskan Pak, saya bukan Kiai, saya ini penjual tempe kok malah membahas doa dan menentukan arah kiblat bagaimana panjenengan ini, jawab Kiai Muhsin. Ini Kiai Hamid Pasuruan yang meminta panjenengan Kiai. Loh, panjenengan sudah sowan ke Kiai Hamid, tanya Kiai Muhsin dengan penuh kaget. Iya Kiai, Kiai Hamid yang menyuruh kami untuk mencari panjenengan, jawab tokoh warga. Setelah dipanggil nama Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Muhsin akhirnya meminta apa yang menjadi permintaan warga. Kiai Muhsin akhirnya yang mendoakan masjid itu dan menentukan arah kiblatnya. Sejak saat itu Kiai Muhsin dikenal luas masyarakat. Banyak santri yang ingin mengaji kepada beliau. Bahkan sosok Gus Dur kompilasi menjadi presiden RI pernah sowan ke rumah Kiai Muhsin di Makbul Bululawang Malang.